kita mau mengganti karet ini, bukan karet ya, plastik atau apa, di antara per. Sekarang barangnya sudah datang, harganya 2000-an. Ini letaknya ada di sini. Ini kan hanya pengganti sementara. Kita harus lepasin yang ini. Kita harus lepasin yang ini. Kita taruh di tengahnya. Prosesnya kita dongkrak begini. Kita angkat dongkrak sampai ini ternganga, terbuka nanti kan. Kita pasang yang baru. Mudah bukan? Apa? Mudah kan? Yang bawah? Yang bawah masih tebal. Yang bawah ini masih tebal, nggak usah diganti yang ini dulu deh. Beralih ke yang belakang. Yang belakang juga harus diganti. Yang belakang, yang depannya. Nah. Nih. Ini kita ganti dengan ini. Oke, begitu caranya, sederhana kan? Tinggal yang depan. Untuk yang depan nih spesial nih. Ini kita benggeng dulu. Ini kan dia menjepit. Ini kita benggeng dulu ya. Jadi yang cukup lama cuman benggengnya aja ya. Sudah bisa sedikit, sudah dibenggeng, berarti ini tinggal dorong aja, ngangkat lagi kan. Tipis, tipis sekali. Kita ganti yang tebal. Begitu. Tinggal ini. Selesai sudah. Kalau yang di depannya lagi lebih mudah sih. Nah, khusus yang sini dia pergerakannya sangat singkat karena ada benturan di sini. Ya kan, benturan di sini. Sehingga panjangnya ini tidak bisa masuk, terpaksa kita harus potong sebagian. Nah, kita buang sedikit kepalanya.
nih, baru kita masukkan ini. Oke, sudah kita kurangin lagi sedikit. Rasanya dia tidak akan lepas karena dia menjepit berat. Oke, tinggal kita masukkan. Oke. Oke, sudah masuk. Tinggal kita dorong. Nah, keluar sedikit tidak apa-apa. Sehingga kita pakai cara tidak membuka semuanya kan, jadi sedikit saja. Dah, sudah cukup. Oke, demikian cara memasang tapak per, alas per dari plastik per daun sehingga mengurangi bunyi berdecit. Demikian yang sebelah lainnya caranya sama, jadi tingkat kerumitannya lebih tinggi di per yang depan. Terima kasih, semoga bermanfaat.